Sementara itu pemirsa, belasan penumpang korban kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Tulungagung masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Iskak. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Satu pasien sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya telah membaik. Para pasien ini menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat. Belasan korban kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Tulungagung menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat. Total terdapat 19 korban yang dibawa ke rumah sakit ini. 4 korban datang dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 4 lainnya masuk di ruang red zone dan 11 di ruang yellow zone. Korban meninggal bertambah 1 orang lagi dari ruang red zone. Para korban ini rata-rata mengalami patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Korban patah tulang menjalani perawatan di ruang yellow zone, sedangkan korban dengan luka berat berada di red zone. Satu korban yang berasal dari yellow zone sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya berangsur membaik. Jenazah sendiri telah diserahkan ke pihak keluarga setelah menjalani proses visum. Total terdapat 5 korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. 3 korban merupakan perempuan dan 2 sisanya laki-laki. Korban meninggal dunia karena benturan keras di kepala. Iya, Pak, bisa jelaskan, Pak, total korban yang menjalani perawatan di rumah sakit ini ada berapa, Pak? Total korban ada, ini tadi ada yang masuk datang meninggal, ada 4 pasien langsung masuk kamar jenazah. Ada yang red zone ada 3, ada 4 sebenarnya, 4 meninggal 1. Jadinya yang di meninggal ada total 5, yang di yellow zone ada 11, 11 sudah keluar rumah sakit 1. Jadinya posisi di yellow zone ada 10 pasien. 10 pasien, Mbak. Untuk kondisinya rata-rata mengalami luka apa, Mbak? Kalau di yellow itu mengalami luka ringan sama patah tulang. Kalau yang di red, perawatan intensif. Sebelumnya, sebuah bus rombongan wisata tertabrak rangkaian kereta api Rapih Doho Minggu pagi. Bus tersebut mengangkut 41 penumpang yang merupakan karyawan toko plastik yang hendak berwisata ke Malang. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.